bawang rambut. Selain bawang dayak, ada juga bawang rambut atau kucai. Bawang rambut tumbuh subur di tanah Kalimantan. Sekilas memang mirip dengan bawang merah ya, tapi daunnya lebih kecil dan umbinya berwarna putih. Bagian umbi dan akar bawang rambut ini juga bisa dijadikan bahan ramuan loh. Biasanya sih untuk obat sakit kulit. Biasanya bagian yang dimanfaatkan dari bawang rambut ini daunnya. Tinggal campurkan dengan bumbu rempah lainnya deh. Masak apapun dijamin sedap. Misalnya pepes ikan gabus. Lumuri ikan dengan bumbu yang sudah ditambah kucai, lalu bungkus dengan daun pisang. Tinggal dibakar, lalu jadi deh. Wah, jadi ngiler melihatnya ya Bolangers. Sedep bener. Kucai mengandung antioksidan yang baik untuk memelihara kesehatan dan fungsi otak. Kandungan kucai dapat meningkatkan daya ingat, fokus, dan konsentrasi. Wah, jadi double manfaat ya Bolangers. Enaknya dapat, pinternya juga dapat dari si kucai ini.